Oke, teman-teman, hari ini kita mulai terbang ya. Tes terbang dan dan setting untuk di lapangan Heli XL Power XL 520. Jadi ya seperti yang sudah kita tunjukin di video sebelumnya, ini servo-servonya ya yang saya gunakan, sama YSI, stok motor, baterai kebetulan yang masuk baterai 5000, baterai yang saya ada ini ya, baterai yang saya ada ini baterai 5000 6S. Sebenarnya idealnya menggunakan baterai 4000 yang 6S ya. Sekarang kita auto trimming dulu. Jadi proses auto trimming tunggu loncat 2 kali ya, source plate-nya. Baru turunin. Oke, cek lagi arah-arah segala macam. Kalau udah betul, baru kita mulai terbangkan. Oke, kita tes terbang. Oke, jadi proses untuk auto trimming kita tahan aja 1 meter selama 20 detik. Setelah itu baru kita matikan throttle-nya, matikan powernya, hidupin lagi. Nah, kita lihat hasil auto trimming. Oke. Oke, jadi tahan aja di ketinggian seperti ini. Jangan banyak gerak, paling sebentar-sebentar digerakin ekornya, kita putarin yo-nya. Oke, nanti sepertinya di sini saya ada mau setting sekalian ya. Setelah auto trimming. Oke, sepertinya sudah oke, kita bawa balik. Iya, bisa. Cuma kita nggak terbang tinggi-tinggi lah. Iya, nggak kelihatan. Oke, kita cabut baterainya dulu, nanti setelah itu baru di terbangkan lagi. Sekarang saya tes dulu beberapa kali flight, habis itu nanti hasil settingnya itu seperti apa nanti saya tunjukin. Oke. Nah, jarak di sini bagus. Pakai sudah duanya ya.